sekarang kita ada di Ciwok, Ciamplas Walk, Bandung. Wah, pemandangannya cukup enak ya. Ini sore-sore orang bisa jalan-jalan lurus. Dan dari atas ini kita bisa melihat ke bawah. Nah, itu jalan raya di Ciamplas, Bandung. Kebetulan malam minggu cukup padat ya. Padat jalanan malam minggu. Tapi enak loh jalan-jalan ke sini tuh. Nah, kita jalan ke sana, ke Ciwok. Dari sini, jadi posisinya ini kita ada di atas nih. Di atas jalan raya disediakan oleh pemerintah Bandung untuk bisa berjalan santai, berjalan santai di atas jalan raya. Mantap ya. Hasil kerajinan kreativitas anak-anak Bandung cukup acungin jempol ya. Banyak betul. Orang Bandung mah kreatif-kreatif ya. Tulisan-tulisan apa cendera mata kayak gitu. Pokoknya kreatif deh orang Bandung. Jadi kalau ke Ciwok ini, jangan sampai bingung ya untuk arah turunnya itu. Ternyata setiap pojokan itu ada tangga turun seperti ini, tapi biasanya ketutup sama penjual nih. Nah, itu juga dilengkapi sama lift. Jadi ya di depan ini nih lift, kita bisa naik lift turun ke bawah gitu. Saya sendiri nih pertama kali ke sini nih bingung nih motornya kemana, tentunya ditutupi sama penjual. Yuk kita turun ke bawah ya. Nah, kita mau naik lift dari Ciwok ke bawah, tentunya ada papan informasinya gini nih. Sedang sakit, mohon doanya supaya lekas sembuh. Oke, kita naik tangga biasa ya. Wah, ramenya. Ini kita ke pas di bawah Ciwok ini. Yuk, kita ke dalam. Iya, ya, menikmati pemandangan di Ciwok ini di Bandung. Ini selesai hujan nih, udaranya udah adem, dingin, sambil beli musik, habis makan, pokoknya indah deh Bandung. Terima kasih Bandung. Nah, sekarang kita mau makan dulu ya. Tadi Tea House, coba makanan di sini kayaknya agak lumayan enak. Menu juga komplit, coba kita. Nah, ini di Tea House menunya coba kita buka ya. Wah, agak murah-murah juga ini. Kayaknya recommended juga nih buat makan di sini. Oh, murah ya. Nah. Wah, masih banyak pokoknya menu-menunya. Coba datang ke Ciwok, datang ke Tea House, makan di sini komplit dan murah. Rasanya mantap. Nggak salah namanya nasi goreng presiden. Dapat ayam, dapat telur, telur bulat ya, cek telur bulat gitu. Ada kerupuknya, sambelnya mantap. Jadi saya makan dulu ya. Nah, kita udah selesai makan. Makan berdua ini bayarnya cuma, kebayang nggak ya, 94.000. Jelas nggak? Kameranya agak ngeblur ya. Nah tuh ya, bayarnya cuma 94.000, padahal ini udah berdua loh, termasuk murah ya, murah banget.
Okay. Jadi bagi teman-teman yang mau datang ke Bandung, hati-hati nih, selamat nih. Yang mau datang ke Bandung bisa referensinya datang ke sini pun makan murah-murah, barang murah-murah. Kreativitas orang Bandung itu banyak. Dari apa? Cenderamata, pakaian-pakaian, pokoknya kreatif ya orang Bandung. Makan murah. Ini udah kenyang kita di Ciwok, jadi mungkin videonya sampai di sini aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa selalu tonton video lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka. Kalau tidak suka pun cukup diabaikan aja ya. Terima kasih. Bye dari Ciwok Bandung.